Lah kamu kok sampai sini nyari siapa? Diajak sama wanita, nggak tahu kan. Mencari wanita? Diajak sama wanita. Diajak sama wanita. Terus kamu ditinggal? Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Andai ku tahu kapan tiba masa. Ini bukan tanda aja ini. Ku akan memohon. Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Assalamualaikum. Sini kang. Gini kang, bentar kang. Tak kasih mic sebentar. Namamu siapa? Abdurrahman. Oh Abdurrahman. Kang Abdurrahman, rumahmu mana? Rodok rodok. Ya lihat, aneh sono. Ah kan aku tahu pulang. Heh? Ya sono pulang, nggak tahu pulang. Mau pulang nggak tahu rumahmu? Ngerokok sih. Ya udah ambilin. Eh, mau nyapa pulang? Mau pulang? Iya. Nasehat. Eh, gue sih sebentar dulu. Mau rokok dulu? Rokok yang tak. Eh, sebentar dulu. Tenang dulu, kira salaman. Sebentar. Ojo nusin kan. Ge. Tak kau betul. Orang tak apa-apa. No, tenang aja dulu. Tak kasih rokok. Sesuatu. Ya udah. Eh? Ya udah. Eh, tenang. Jangan dilepas dulu. Iyo wis tenang. Oke. Kita sedang mencari tempat yang paling kukunya yang kupotong ya, paling nyaman untuk potong ya. Kukunya rambut yang kupotong. Pulang capek. Eh mau pulang? Sekarang siap. Iya sebentar, boten. Masih rokok lagi. Aman. Jaka. Tenang dulu. Mau pulang? Eh? Mau pulang sih. Mau pulang kemana? Sampai mau pulang kemana? Jaka ya itu kemana? Desamu mana desamu Abdurrahman? Mau nanti tak antar pulang kamu. Ya benar. Tenang dulu. Kamu laki-laki. Ngerti aneh, gak bisa apa aneh. Oh iya, ngapak bahasanya. Kebong. Kok tak antar pulang? Rokok enggak sih. Tak antar pulang. Tenang dulu. Kukumu duduk tak potong dulu. Oke? Okay? Gak mau lah. Oh kok gak mau, harus mau. Harus bilang lo ikut. Benar. Oh, ini kita tuh mas baru keluar rumah aslinya tadi. Baru keluar rumah. Malah ketemu dia. Mang dagang. Irul ngiranya perempuan. Takutnya cekokan. Karena jalannya rada piye. Nah, terus kita deketin laki-laki. Selamat sik karo nyong. Jenenge sampe siapa Abdurrahman? Iya ya. Jenengku Mas Adi. Iya ya. Deleng aku sik ta. Lihat aku dulu. Nah, bunga anak kayak anu mang dakal. Hei, kau main di? Saya di sebelah kene era. Sebelah di? Sebelah kene era. Hei, kau main ngendi? Tadi sih. Hah? Tadi sih. Hei, rumahnya sini rumahnya. Hei, duduk. Nah, tenang. Nah, ini kang. Minta apa? Ah, iya gelem mau nak. Ini tak kene. Tak sempat kayak gini. Iki kurang enak. Pulang. Ojo set. Ana temang daka ta wa ton ta cari. Ini ana Pak polisi. Kena sementing ini. Saudara. Anu kenta. Iya. Kita saudara. Rodok galak sithik iki. Wah, enak ora Kang? Ya, rokok enak ora? Enggak bisa pulang ta. Enggak bisa pulang ya nanti tak mandiin dulu baru pulang. Piye? Tatu basket apa? Nanti basket. Heh? Wah. Sampai wis makan belum? Raga. Wis makan burung? Wis makan burung? Belum. Belum. Wis nanti habis mandi tak belikan makan. Ya? Tak dulu ya. Oke. Okay. Duduk dulu kita ngobrol, oke? Okay? Ini kan. Nah, ini enggak apa-apa, ini aman. Duduk dulu kita ngobrol. Oke. Okay. Lugo, aja dodok, kayak Melayu pasti ini. Lugo. Lugo. Duduk gini, duduk kakinya gini. Nah, kotor. Ya rapapa, tak ganti baju anyar kok. Ini ya orang Melayu kok. Aku lugu gini sih, San. Aduh. Nah, Abdurrahman. Rumahmu mana? Rumahnya ada sana. Eh? Rumahnya ada sana. Rumahnya? Ada sana. Hadap sana? Hadap sini. Nama desanya apa? Desanya sungguhnya. Eh? Namanya Nepnya Gedung Lor. Buku Zub? Anaknya Gedung Lor. Bisa nulis sore kah? Ya bisa, Peter. Bisa toh? Kasih rokok. Oh iya kasih rokok. Salaman sih karo nyonge.
Jadi dia jalan daerah timur tadi. Nah, saya sup. Nulis saya apa kok? Sini. Siap siaga lo sup. Bacanya apa? Nama. Nama tulis. Namanya sampean tulis. Gini. Putus. Namamu. Tulisannya bagus ya. Abdul Rahman. Apa ini? Desa. Ah, desamu tulis. Desa Gintung Lor. Desa Gintung Lor. Bacanya. Bacanya apa? Kecamatan. Tulis. Desa Gintung Lor kecamatan mana? Susuan nih. Ya, susuan ya. Bacanya apa? Kabupaten. Tulis. Desa Gintung Lor kecamatan Susuan Kabupaten Cirebon. Cirebon. Jawa Raya. Masih ke Jakarta. Cirebon. Ya, oke, ngerti aku. Oke. Mau pulang ke Cirebon tidak? Pulang ke Cirebon. Nah, mau? Iya, iya. Oh ya, belum ditulis nih, belum. Nah, tulis-tulis. Ya, tulis-tulis ya. Bacanya apa? Nama bapak. Nah, tulis nama bapakmu. Khadijah dan Kone. Dulgani, bapaknya Dulgani, Abdul Goni paling. Khadijah dan Kone. Khadijah dan Kone. Oh, iya benar. Tulisannya apa ya? Kata anu kan. Bacanya apa? Nama ibu. Ah, tulis nama ibu. Kan Gulati, apa kan? Guliti apa? Biar cari saya di dalam Khadijah. Gak pulang-pulang udah 20 hari saya. Ayo nama ibu. Apa nama ibumu? Sekenang. Eh? Sekenang. Ibumu jenengnya siapa? Bipa ibu lu, kata lu bener. Lupa? Singin dia itu. Ah, saya. Lagi kena saya. Ini taruh dulu. Oke. Rokoknya disep. Biar lego. Oke. Nah, kakinya begini. Nah, tak potong kukunya dulu. Oke. Oke. Ya udah benar. Ah, ya udah. Oke. Bismillah. Roman, kamu punya pacar? Tahu. Hah? Bentar. Punya pacar tidak? Enggak tahu. Dulu kamu kerja di mana? Kerja di Jakarta. Di Jakarta? Kita tuh berkali-kali menemukan ODGJ dari Cirebon ya. Sering banget. Sampai dulu sekolah di mana? Sekolahnya di Rio ke saja. Cuarijin. Cimaringin. SD SMP atau SMA? SD aja. SD MTS. MTS. Oh, MTS. Kamu kok sampai sini nyari apa? Gak tahu. Pengen jalan? Tari itu tempoh di lahan. Pengen jalan gitu? Jalan ke masjid. Kamu dulu punya pacar enggak? Gak tahu pacar. Gak tahu pacar? Jangan sama wanita. Sudah kenal wanita? Nah, ini wanitanya lumpang. Wanitanya? Lumpang. Lumpang? Iya. Lumpang di mana? Priuk. Kata merah atas Priuk. Oh, Priuk. Pacarmu dulu cantik enggak? Roman. Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Pacarmu dulu orang mana? Orang sononya aja. Orang sononya aja. Orang sono? Ya. Orang mana sono itu mana? Cirebon atau Jakarta? Jakarta belakang atas tetap samping jatuh belakang bukan jatuh samping kiri. Nah, kamu kok sampai sini nyari siapa? Dijak sama wanita nggak tahu. Mencari wanita? Diajak sama wanita. Diajak sama wanita. Terus kamu ditinggal? Ya orang nggak level enggak. Nggak level. Ada mana? Gak level sama wanita mungkin ini. Sama wanita bodohnya gak tau. Untuk teman sama ayah dekat apa itu. Gak level sama wanita.
Oke. Surohman, kamu dulu di Jakarta kerja apa? Kerja itu? Ngobras jaket aja. Kerja apa? Ngobras jaket. Ngobras jaket. Tong-tongi jaket. Oh. Kalau nggak pakai mesin. Perfeksi. Iya. Yeah. Bayaran berapa? Bayaran gratis kamu? Gratis. Gratis? Loh, kerja kok gratis? Orang dibayar? Ya nggak tahu bayarnya. Loh, sampean kerja mak bosnya pasti dibayar bos sih. Ngobras jaket. Jaket jin itu? Enggak, jaket benar. Jaket biasa. Jakartanya di mana? Grogol. Grogol. Ya tongkrongannya Soto. Hah? Tongkrongannya Soto kan. Nah, Plumpang ke kanan sana, lawan kursinya kanan. Terus ke depan. Oke. Okay. Lihat ibu. Terus kamu di sana punya pacar? Enggak tahu. Enggak tahu. Lah kamu sampai sini ternyata ikut wanita katanya. Iya. Diajak wanita benar. Ikut wanita. Wanitanya cantik tidak? Cantik ada. Cantik? Cantik gak tahu. Cantik seperti kamu namanya siapa? Hah? Dasarnya. Namanya siapa yang kamu ikutin? Ya gak tahu. Loh piye ta? Orangnya. Kamu ikut orang kok gak tahu namanya? Tambah cantik ya. Ya wes. Tambah tuh rambutmu. Kene kang. Sebelah sini loh. Sebelah. Oh curah. Ya. Kene sama lampu. Kene duduk sini. Rul, sini Rul. Kepalanya pernah ada luka. Tuh. Lebar ya. Mungkin gara-gara luka ini ya harus dia dioleng ya. Sip. Endeng. Iya itu. Iya. Nulis gitu. Ya ada. Enak kan? Iya. Wis. Kasek, pakai topi nih apa-apa? Iya. Ulang kan? Kene. Taleman. Taman karunyong. Enteng ora? Iya. Enteng. Enteng enak. Sendalnya pakai. Belikan makan. Udah gak usah gratis. Enggak apa-apa. Kasusi gratis tak kasih, benar. Tak kasih baju baru nanti. Ya. Kita mandi kan di pom bensin. Kasih pom bensin itu kita udah 3 kali mandiin kalau enggak salah. Ini yang keempat mungkin. Iya? Ya udah. Agus ganti baju anyar. Oke? Okay? Ya udah. Ya udah, ayo jalan yuk. Tak belikan makan. Sip, aku tak jalan dulu. Gas. Ah, lagi. Duduk. Nah, gitu. Ini.
sakit itu? Dulu kena apa itu, Pak? Kori. Heh? Kori. Kena apa dulu? Kena batu ya? Sakit. Sudah, sudah, jangan. Perbaikin. Muka bersihin. Mulut bersihin. Mulut. Pakai tangan toh. Nah. Kamu mau pakai tas, Man? Mau pakai tas ini sendalmu nanti, ya? Oke? Okay? Gitu. Mau pakai tas enggak? Topimu tadi mana? Nggak sekolah sih, itu. Eh? Nggak sekolah sih. Topi nusuf. Mas, numpang Rian, gih? Oke, nunggu Irul beli makan tadi sama kopi. Oke, Man. Oke. Pi, habis mandi pi rasane? Lumayan. Enak. Iya, adem sih. Adem. Iya, pasti, Man. Seger. Ayo, Man, nyanyi, Man. Kata tadi bisa nyanyi lagu apa? Iwan Fals. Kasih rokok enggak? Iya, tak kasih rokok nanti. Ribuan kilo jalan yang engkau tempuh. Lewati rintang untuk aku anakmu, ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas ibu. Kangen, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai ku tertidur masa kecil yang dulu. Oke. Ribuan kilo jalan yang engkau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Selain lagu ibu apa lagi ya kau bisa? Lagu muda. Apa? Lagu apa? Aku takut atas semua dosa-dosaku. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Lagu itu sedih. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut ya, atas semua dosa-dosa. Sudah dikenali keluarga dari kedaki pun kita lebih kedekatkan hati ya. Dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku. Oke. Ku bersujud pertama padamu. Ampuni aku. Ku bersujud pertama padamu. Aku manusia yang tak pantas di neraka. Tapi aku juga tak pantas di surga. Andai ku tahu kapan tiba aja tu, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Ribuan kilo, andai ku tahu. Oke. Okay. Kalau kamu dulu kan sekolah sama MTS, madep aku aja, madep aku sini loh, kita ngobrolnya santai. Yeah. Man, kamu dulu sekolah sama MTS toh? MTS. Bisa ngaji loh berarti? Ya bisa, dikit-dikit. Al-Ikhlas masuk, sok coba tuh. Nun. Tuh nun. Alif. Alif. Nih. Ngaji Al-Ikhlas coba, hafal toh. Al-Ikhlas ampuh. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Itu Al-Fatihah. Yes. Ini ada nih minum biar hangat. Nah, tidak apa-apa ya. Bismillah, baca dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pintar ya. Allahumma barik lana kali. Karena memang dia dulu yang pintar. Pintar nyanyi lagunya kan dulu Iwan Fals. Nasi apa itu? Nasi biasa makan kan. Nasi utuh kata.
nasi pecel bukan nasi uduk. Bagus. Iya. Di wapet begini. Ya. Iya katanya. Terima kasih yang sudah ngirim tas, kaos, celana, kendal ke kakak Roka. Lempat kamu. Itu penasaran itu. Oh ini loh, kasenas. Jadi dia masih tahu bebersih. Sap minum. Nah ini nanti aja dirokok di sana ya. Ya. Di jalan apa? Di jalan ya. Nanti pinjam korek orang. Oke, okay, enggak apa-apa. Tapi dulu pakai anting dia ternyata ya. Enggak kan itu shooting. Shooting. Shooting apa dulu? Shooting nasi. Nanti aja makannya nanti, rokoknya nanti. Bentar. Kamu tadi yang belum selesai toh. Ngaji bisa toh? Tadi sih. Saya coba Al-Ikhlas. Kulhu. Kulhu iya nih. Ayo sok. Kulhu Allah wa akad Allah musomad dan salib balam sulat balam cakulahu panakad. Iya dulu MTS sok. Jadi belajar nahwu sorob juga kan? Nggak tahu. Eh? Nggak tahu. Gurumu yang kamu ingat siapa namanya? Ngerokoknya nanti di jalan aja. Mungkin Pak Jenal apa? Pak Jenal. Pak Jenal ngajar apa? Mas Jenal. Eh? Si Jenal Mas Jenal. Mas Jenal ngajar apa Mas Jenal? Haji Mas Jenal. Iki yang nggak tahu. Ibu pelajaran apa dia? Ngajar pelajaran apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Man, kamu mau pakai tas enggak, man? Nggak sekolah sudah. Nggak mau. Nggak sekolah sudah. Ya, kalau saya mau tanya, mau nggak pakai tas? Nggak mau, benar. Oh, nggak okay. Mau. Nggak mau, Zup. Iya, Mas. Zup. Ayo, Mang, kau nak? Nggak mau. Nanti ketemu musafir aja dikasih tas yang mungkin lebih terpakai. Pengen pulang ke Cirebon? Pulanglah udah. Bentar tuh. Kau pernah ngamen, Man? Ya, ngamen ya tahu. Nggak pernah? Kalinya. Belum, belum sekian. Belum sekian bagaimana? Duruh, Man, ya, Man? Udah pulang. Eh, sebentar tuh. Kita ngobrol dulu tuh. Nggak. Eh? Nanti kalau kalau nyalain rokoknya di jalan aja ya. Jangan di depan-depan tuh pom bensin bahaya ya. Ya, benar, Pak. Benar, toh? Oke, pengen pulang ke Cirebon. Iya iya. Hati-hati ya. Iya. Salaman dulu ah. Bilang apa? Ya, wassalam lah udah. Wassalam berarti. Lah iya wassalam. Ya sebentar dulu. Hei, kita ngobrol sebentar. Salaman. Bilang apa? Wassalam. Wassalam. Bos sudah tak mandiin, potong kuku, potong rambut, tak kasih baju. Bilang apa? Kasih makan. Terima kasih wassalam. Terima kasih wassalam. Memang dia masih baik. Loh Man, aku jangan bawa tinggal kok Man. Eh Man, jangan ditinggal dulu. Oh udah disini. Eh jangan tinggal dulu. Pertanya situ aja kita. Eh kita jolongan disit. Ya Sira jolongan disit. Kita isih kangen karo Sira. Oman gak tahu Oman kemana. Ini dulu buat tidak Man. Iya ini. Iya Man. Iya. Hari. Dulu pakai pakai anting berapa? Ya ampun nggak tahu. Satu. Ya ya. Benar benar. Guru MTSmu ada yang cantik Man? Ada. Siapa? Si anu sih, wanita tinggi sama kecil kan? Iya siapa? Jenenge siapa? Nggak tahu wanita kecil sama tinggi. Lu gurumu tinggi kok? Guru gurumu MTS? Iya. Ada yang cantik? Ya ada dua sih. Ada dua. Dua tiga. Eh? Tiga udah. Siapa jenis siapa? Ya gak tau lah. Masih inget gak kamu? Ya ingat siapa dong. Nah, terus aku tanya ini. Aku tanya madep aku sini. Mengadep aku sini. Sini toh. Iya. Senyum-senyum. Eh Man, kamu koplak seperti ini mikir apa? Enggak mikir apa. Hah? Gak tahu aja. Kau mikir wanita tadi bilang. Enggak ya? Ingin pulang aja. Ingin pulang gak tahu jalan? Ya sepertinya sih. Sepertinya. Mudah-mudahan lah ya nanti. Terus sedikit jauh. Sedikit jauh. Kau tahu ini daerah mana? Perempatan awal ya. Iya perempatan mana? Perempatan ini Ciwaringin. Ciwaringin? Iya. Lain atuh. Ini Mak Kudus, Jawa Tengah. Lain Jawa Barat. Kamu dulu sekolah aliyah enggak? Enggak, MTS aja. MTS aja.
Habis itu kerja. Kerja 100. Hah? Kerja. Kerja apa? Kerja konveksi. Oh, ini tadi konveksi ya. Bagian apa tadi ngobras? Iya, jahit baju kelasnya. Konveksi di mana, daerah mana tadi? Jakarta Grogol. Di Grogol, betul. Dan ini berarti benar info ini karena diulangi. Kamu mikir apa, Man? Enggak mikirin apa-apa. Kali orang kayaknya sedih sonolnya sekali. Capek kali. Ya, kamu kayaknya kamu aku, sedih mikir apa? Kayaknya aku mau pulang udah kalau capek mah. Loh, salaman dulu kalau mau pulang. Iya. Ya. Itu mikir jangan kamu bawa, duduk dulu sini. Lah. Iya, sorry. Duduk mikku dulu, ini duduk dulu. Mik masih di situ kok. Iya, benar. Ah. Ini sarung kalau malam pakai selimutan ya. Terima kasih lah. Dadah. Man. Roman. Loh, kamu enggak salaman sama aku lagi, Man? Roman. Salaman sama aku dah. Terima kasih. Yes, mudah-mudahan dikenali keluarga dan dikendaki pulang. Kalau dikendaki pulang, yes, nanti gampang lah bicaranya. Dia baik. Komunikatif. Sehat bahagia selalu. Berkah buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.